pagi, Bu. Iya, pagi, Mbak. Bu Risma, Bu Naila. Iya, pagi, Bu. Bu Nudia, Bu Risma. Mas kamu, Bu. Iya, saya mau masak sup sih, Bu. Oh iya, Bu, saya tuh mau cerita, Bu. Saya tuh kan sebenarnya mau program hamil kan. Tapi itu saya takut, Bu, karena saya itu akhir-akhir ini tuh gatal-gatal terus, Bu, dan intensitasnya itu semakin tinggi kalau malam hari. Itu anu berupa bentol-bentol merah gitu, tapi kalau kering itu warnanya putih gitu, Bu. Ibu pernah ngalamin kayak gitu, Bu? Ya? Oh, dulu saya pernah ngalami itu, Bu. Tapi waktu saya masih remaja. Tapi akhirnya sekarang sudah sembuh karena saya periksa ke BPM pada itu, Bu. Mungkin bisa datang ke sana. Oh, gitu ya, Bu, ya. BPM dan ada. Datang ke sana, di sana tuh tabu bidannya tuh terkenal apa, terkenal bagus, Bu, terkenal kompeten dalam menangani masalah pada wanita maupun ibu hamil juga. Coba aja Bu Nudia datang ke sana dulu. Oh iya, begitu ya, Bu, ya. Iya. Nah, dulu tuh BPM di Denmada itu masih biasa, Bu, tapi karena etikanya bidan di Denmada jadi terkenal di seluruh desa. Oh, berarti ibunya sangat-sangat terkenal gitu ya, Bu? Iya, karena etikanya. Oke, berarti besok insya Allah saya akan ke sana, Bu. Saya mau permisi dulu ya, Bu. Saya mau masak buat anak saya. Saya juga permisi. Oh iya, Bu. Makasih ya, Bu. Iya. Ibu Lydia, silakan masuk. Saya itu kurang menjaga pola kesehatan.